Untuk match kali ini dari tim Fornya ganti ya, jadi AV kali ya. Aku akan memilih jalanku sendiri. AV apa CN ini ya, ganti namanya ya. Kapok. Aku habis ini apa? Insya Allah ya. AR channel. Bang Salu katanya bang PM gak itu? PM. Aduh, jangan di sini Kak Pita, tolong, aduh ya Allah, jangan bongkar aneh-aneh ya Allah Kak Pita. Kakak, nanti WA aja kakak, jangan kayak gitu, jangan di sini, takut ada yang datang ya Allah. Ampun, aduh, bahaya, aduh. Ampun dah. Ampun. Amar, yang jomblo mah Amar, udah, Amar. Aduh, yang udah pasti jomblo mah Amar. Aduh, nggak ikutan. PM mah nggak tahu dia. Aduh, udah. Oke, kita mulai saja dari tim RV. Aduh. Iya tahu tadi. Astagfirullahaladzim, yo. RV ada seorang Supermars, ada Christian, ada Ricardo, ada Minkel dan Fadil. Dan dari tim AV ada seorang Breezer, ada Takanome, ada PM, ada Pria Idaman dan Super Z. Luar biasa nampaknya. Apa yang akan terjadi? Oh my god. An katanya minta slot. Ahan katanya minta slot, kata Paus. Astagfirullahaladzim. Paus. Ya ampun, enggak ada niatan ngegip apa-apa kamu, Paus. Astagfirullah. Tanggal berapa? Tanggal, jangan panggil abang, sekarang di sini panggilnya papa, kakak. Semuanya di sini udah papa anggap anak semua. Kakak Vita, mau Ari, Bang Ari. Pokoknya mah, mau PM, mau Hazel, mau siapa aja pokoknya. Turnamen tanggal 3, tanggal 4, jam. Aan baru saja memberikan 5.000. Halo, Pak. Makasih, Aan. Halo juga. Maafin, papa nggak bisa ngeliatin ekspresi. Soalnya ini lagi siaga 10. Soalnya lagi ada siaga 10, papa gak mau ikut campur, udah gak mau, udah tolonglah. Ini gak bisa dana, Pak. Bisa sayang, mau lewat dana, bisa. Sniper siapa target? Kalau pulsa, udah aku give. Jangan, Fals, jangan maksain. Lewat grup aja. Pesta siaga. Iya, ini siaga, Fadil tuh, udah tahu tuh. Supermars udah main. Iya, nanti abis ini dia digantiin. Papa. Si mama jualan pulsa juga soalnya. Papa Zalu udah makan. Alhamdulillah udah ini sama si mama. Ini tadi baru aja si mama. Kenapa enggak apa? Ini lagi ada siaga 10-an. Jadi papa belum bisa liatin muka. Ini lagi ada bahaya-bahaya. Bang Vita udah makan katanya. Ya Allah dipanggil abang. Siapa? Sehat. Kakak Vita sehat. Si mama juga sehat. Ntar aku ya papa siap. Insya Allah ya AR channel. Enggak bakal lagi kalau dapat slot kamu ya. Pak, aku melayot lihat Vita. Itu Vita itu si kakak, itu perempuan, Aan. Samudra mematuhi kakak. Aan jomblo kah? Serius Aan jomblo. Si kakak Vita juga jomblo kalau enggak salah tuh. Kakak Vita Aan jomblo katanya, cie. Pak, aku melayot lihat Vita. Ya Allah, melayot apaan sih? Apaan sih Aan, ya Allah? Melayot. Kita sebut dari tim. Kedua tim nampaknya sudah mulai terlihat saja. Pokoknya masalah pribadi, papa nggak mau ikut campur, sok aja kalian. Ya, ampun. Kakak Hazel, kakak, papa nggak ikut campur ya. Ini chat-chatannya ya, papa mah damai ya, peace sama kalian semua ya, peace ya. Tolong ya. Salting brutal, pak. Astagfirullahaladzim, salting brutal. Ya Allah, jiwa-jiwa jomblo meronta-ronta. Innalillahi. Oke, kita lihat saja dari tim. RVI ada seorang Angela, ada Link, ada Alice, ada Florin, ada Moskov. Dan dari AV ada seorang Leslie, ada Martis, ada Freya, ada Chow, ada Kadita. Maunya sama user XP kali. Astagfirullahaladzim, ya Allah, pakai disebutin lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullah. Enggak, salah. Allah. Back to the game. Back to the. Aduh, tunggu. Sudah mulai saja. Kembali lagi, aku user XP katanya, ya Allah. Gua yang all roll bisa apa? Ya Allah.
Sudah mulai, kita lihat saja namanya kembali lagi. Bahkan bisa datang, kita lihat saja. Apanya? Ih, gak bisa dilihatin kameranya dulu. Ada si kakak Hazel, ada bang, ada si PM, ada PM, ada si kakak Pita. Papa gak berani liatin muka, takut ada sesuatu, parah. Papa mau gak mau. Ngeri, ngeri. Si mama pakai liatin muka lagi katanya. Gak berani, udah. Udah, nge-caster aja dulu. Sudah mulai kita lihat saja, bisa dilihat sama yang lain katanya tuh. Sudah mulai datang saja, tapi nampaknya sudah mulai kembali lagi, lihat. Luar biasa nampaknya seorang. Di sana ada seorang Mingkel. Kembali lagi setup nampaknya luar biasa. Mulai biasa di sini kita lihat. Kembali lagi. Nampaknya first blow diamankan. Bahkan di sana kita lihat diamankan oleh seorang Super Mars atau biasa kita bilang Amar. Tapi nampaknya sudah mulai diamankan. Oh, dicicil ambil sekarang. Diain. Mingkel mendapatkan poin kill kepada seorang Mangke. Oh my god, Mingkel mendapatkan poin kill kepada seorang pria idaman. Bahkan Neven sudah join to the live streaming again. Terima kasih. 16.32 pasang mata masih memandang. Halo Neven. Halo juga. Makasih lope-lopenya sarang beo. Belum bisa liatin peseng ya. Soalnya ini masih berbahaya, masih siaga 10 ya. Sudah mulai kita lihat saja bahkan seorang Mingkel. Tapi nampaknya kembali lagi. Halo Pade, halo Neven. Sudah mulai kita lihat saja. Kembali lagi nampaknya kita lihat seorang Mingkel pun. Tapi nampaknya. Makasih. Kalau Vita, sarang beo TikToknya. Sudah mulai kembali pula datang saja dari seorang Mingkel. Oh. Tapi nampaknya sudah mulai terlihat saja. Kembali lagi Breezer pun datang. Tapi nampaknya. Dari seorang pria idaman. Agak sulit. Oh my god, sudah mulai diamankan pula di sini kita lihat Turtle-nya. Oh my god, bakal jana rogue wave. Halo silang dari seorang di sana sepertinya Ricardo. Tapi nampaknya sudah mulai kembali lagi dikejar pula di sana dari seorang Breezer. Berusaha untuk mengganggu dari Mingkel. Oh my god, Rico dilakukan tas. Dilakukan saja sudah mulai kembali lagi. Dan Mas Oblet sudah mulai dilakukan saja dengan luar biasa. Tapi nampaknya Mingkel harus menghilang dengan decimate dari seorang Breezer. Nampaknya Breezer tidak mau mengecewakan dari CEO PM. Tapi lihat saja dari top lane sudah mulai mengincar. Super di sana kita lihat memasuki dari seorang Fadil. Luar biasa sekali. Habis ini ada slot? Ada sayang, ada. Nanti papa iniin ya, ada. Berhasil, sudah mulai luar biasa. Bahkan di sini kita lihat dari seorang di sana Super Z. Luar biasa, tapi nampaknya datang saja kembali lagi. Seorang pria idaman masih mengincar-incar dan mencari-mencari pencarian. Tapi lihat saja. Dari seorang sana kita lihat seorang Ricardo. Ricardo dan odenya terlambat. Nampaknya di sana Amar mendapatkan lagi. Oh my god, point killnya kita lihat pula. Seorang Super Amar mendapatkan rempah. Bahkan dilihat seorang Super Amar luar biasa sekali. Sini kita lihat sudah mulai diganggu, tapi nampaknya kembali lagi Mingkel sudah mulai datang. Oh my god, berbahaya. Nampaknya di sini AP terdesak, tapi nampaknya datang saya seorang kita lihat nampaknya Takanome udah OP. Tapi nampaknya kembali lagi Takanome-nya galang sekali. Oh my god, luar biasa saja. Bahkan Mingkel pun sudah mulai datang luar biasa. Tapi nampaknya kembali lagi setup pun. Ini yang kanan tim pinjol kah? Iya, ini dari AV. Tapi enggak full AV ini. Masih ada campurannya. Sudah mulai pula di sini kita lihat Mars. Tapi datang nampaknya point kill pun sudah mulai terlihat. Luar biasa, tapi nampaknya lihat Christian. Papa baru kali ini lihat Christian pakai Florin ini. Tumbenan banget. Udah mulai tersan saja dari seorang. Di sana Super Z. Super Z sudah mulai menanti. Tapi datang saja kita lihat namanya dikejar. Oh, pria idaman mengincar dua yang berikut lawan saja. Tapi nampaknya Angela dari seorang kita. Oh my god, diikat masih didapatkan. Lihat, datang saja kembali lagi Blade Odenya. Sudah mulai sekarang masih ada Tunpo. Dan lasirnya diamankan. Benar-benar sakit. Ini benar-benar bahaya. Kalau benar-benar dari seorang Super Mars atau Amar bisa join ke AV, sepertinya lubang-lubang di AV bisa ditutup oleh seorang Amar. Tapi lihat saja Rico di seorang Super Z pun sudah mulai bagus nampaknya luar biasa. Aku Ser SP bro ya. Haram amat bawa kuat bantai-bantai mulu. Emang iya? Sudah mulai kembali lagi berusaha untuk diamankan nampaknya. Agak lain, lanjutkan saja di sana kita lihat PM pun di arah top lane dengan menggunakan Marswin. Sepertinya PM sudah mulai pindah role jadi MM sekarang ya. Udah nggak di XP lane lagi sepertinya PM. Apakah karena PM ingin menambah rulesnya? Apa karena dia sudah menjadi seorang CEO?
Apa karena sedang ada ancaman di depan sana? Tapi lihat saja sudah mulai kembali lagi. Nampaknya. Ih, mana ada dari kemarin aja kalah mulu katanya. Wih, mantap. Lagi rombak roster baru disuruh banyak latihan. Wih, mantap. Sudah mulai kembali lagi. Bahkan di sana kita lihat. Oh, di cover. Sudah mulai kembali lagi. Di joget. Oh, salah ikat. Yang diikat malah minion. Sudah mulai kembali lagi. Hilang saja di kontak. Pria idamannya bagus sekali. Montek-montek. Luar biasa di sini kita lihat. Sudah santuk diamankan. Tapi nampaknya kembali lagi. Mau... Enggak, papa gak mau ikut campur. Urusan pribadi, papa gak mau ikut campur. Laki-laki boleh mengejar, perempuan boleh memilih. Silakan. Sudah mulai kembali lagi. Bahkan sekarang di zaman saat ini, kadang-kadang ada perempuan yang rombak mulu, menang kagak. Ya Allah, si kakak. Ya Allah. Rupanya si kakak langsung ngerosting. Bener katanya, ya Allah. Sudah mulai kembali lagi, bahkan Blade Order di sana, Ricardo. Oh, dua ya, Dragon-nya. Nampaknya sudah mulai kembali lagi, nampaknya berusaha diamankan, tapi nampaknya hilang. Hilang lagi dan lagi, tapi nampaknya sudah mulai masuk kembali lagi. Nampaknya sudah mulai masuk, Killing Spree. Sudah mulai diamankan. Tapi lihat, Clash. Ultimate Snap-nya, untung saja masih ada. Ultimate Christian, masih selamat. Luar biasa. Tapi nampaknya kita lihat, BM sudah mendapatkan di sana, Outer Turret-nya. Diamankan dengan sekejap mata, luar biasa sekali. Bersatu kembali lagi, setup nampaknya bagus. Bahkan di sini sudah mulai dilihatkan saja kamera apa? Nah, ini udah dilihatin ya kamera ya. Sudah mulai kembali lagi berusaha untuk setup, tapi lihat nampaknya sudah mulai masuk pria idaman. Bahkan PM di sana kita lihat dengan Leslie-nya. Oh, mega kill diamankan, tapi nampaknya Breezer di arah bottom lane. Benar-benar galak sepertinya Breezer ketika bermain bersama CEO dari squad AV. Tapi lihat nampaknya sudah mulai datang bersama dengan Doi of Dragon lakukan. Pria idaman sudah mendapatkannya. Tapi dapatkan seperti kembali lagi. Nampaknya Superman benar-benar dikejar-kejar. Membuat jadi orang cemas. Tapi nyapanya lihat pergerakannya sangat cantik, luar biasa. Ya Allah ya Rasulullah. Aman. Aman, aman insyaallah. Bulan 2 ini udah rambutnya. Kan mau dibikin wong. Si mama dah, ya Allah ngatur-ngatur rambutnya apa. Si mama sudah mulai kembali lagi berusaha untuk dikejar. Bahkan di sini pria idaman masuk, tapi nampaknya kembali lagi berusaha, tapi diikat. Oh my god, Mar. Biasanya sudah mulai kembali lagi, tapi nampaknya nggak kena. Tapi lihat, kembali lagi berusaha untuk setup, tapi nampaknya. Oh my god, dua yang breakernya, tapi lihat. Pria idaman hilang, tapi nampaknya di all-in oleh seorang Takanome. Takanome. Oh my god, bantai-bantai buat orang rame. Hilang saja BM. Mengambil, meng-KS point kill-nya luar biasa dari seorang BM. 205 nampaknya. Sangat bagus sekali, tapi turret sudah mulai terlihat saja kembali lagi. Bahkan di sana pergerakan dari seorang Ricardo tidak memancing sama sekali dari beberapa player dari tim AV. Tapi nampaknya sudah mulai kita lihat saja Minkel sudah mulai kita lihat pula, recall pula, tapi nampaknya datang saja Breezer sudah mulai terlihat saja. Nanti pokok beresin. Udah. Sudah mulai kembali lagi nampaknya. Tenang kata seorang AR channel. Aku bisa ini. Sudah mulai kembali lagi nampaknya bersatu yang menang. Lihat nampaknya. Ricardo-nya hilang sudah. Nampaknya kembali lagi Ricardo dilakukan oleh seorang Super V dan juga seorang Takanome. Benar-benar sepertinya Takanome sudah menjadi hyper di sini. Tapi Minkel menghilangkan PM. PM menghilangkan seorang Supermart. Sudah mulai kembali lagi nampaknya. Pak, ku paus bisa enggak? Jangan ini. Tapi lihat saja bahkan di sini kembali lagi Breezer. Luar biasa, tapi nampaknya bercanda. Iya sayang, tenang aja, aman kok, papa percaya kok, santuy. Tapi lihat kembali lagi bahkan seorang Minkel bisa untuk mengganggu, tapi nampaknya apa yang terjadi, lihat saja. Tapi lihat kembali lagi bersatu setup, tapi lihat dari seorang di sana Minkelnya dikejar-kejar. Oh my god, seperti buronan dikejar polisi. Tapi lihat apa yang terjadi, lihat saja sudah balik kembali lagi, loncat-loncat seperti atlet parkour. Tapi lihat saja bisa menghindar. Ternyata ultimate save dari seorang PM, tapi PM sendirian. PM malah di sini berbahaya. Sudah mulai kembali lagi, cover sudah mulai datang. Konsil di pokok, pria idaman nggak kena. Tempest of Blast sudah mulai digunakan saja kembali lagi. Nampaknya pergerakan luar biasa, tapi nampaknya sudah mulai masuk. Datang kembali lagi, nampaknya pergerakan luar biasa, nampaknya dikalian. Sudah mulai kembali lagi. Wah, Vince abis ini boleh main nggak? Kalau dapat slot boleh sayang. Kalau dapat slot dari apa? Dari grup boleh, nggak bakal bapak kick lagi kok. Udah aman. Sudah mulai monster kill pula diamankan di sana, kita lihat dari seorang Takanome. Tapi nampaknya aku sudah mulai dikejar, tapi lihat saja dikori-kori dilakukan oleh seorang Minkel. Nampaknya Minkel memancing emosi. Kadita katanya dulu buff biru Link katanya. Oh my god. Sudah mulai kita lihat saja kembali lagi dikori-kori pula luar biasa dari seorang Kaditanya di sini. Benar-benar dari seorang Super Z masih menanti-nanti, sepertinya benar-benar ditunggu-tunggu, dinanti-nanti Minkel.
Oh, Mingkel mendapatkan inner turret dari arah top lane dari tim AD. Lihat saja, RVI sudah boleh kita lihat saja kembali lagi dicicil oleh seorang PM. Bahkan lihat, true damage-nya langsung 2 barek hilang. Aku udah login, Pak, tinggal terima di grup ya. Siap, 86, sayang. Sudah mulai kembali lagi, nampaknya berusaha untuk diamankan pula. Bahkan fighting yang sangat bagus, bahkan di sini berusaha untuk disetup. Lihat saja, kembali lagi. Sudah mulai kembali di cover, tapi nampaknya cerah banget ya. Itu si Mama buka lampu, bentar ya. Bentar ya, AP ya. Bentar ya, kakak ya, kakak Hazel, bentar ya. Tapi sudah mulai datang di belakang Breezer menunggu. Oh my god, apa yang terjadi? Nampaknya konfil. Tapi datang saya sana Ricardo dengan menggunakan seri terlihat. Masih ada Blade Odo yang di pop up. Tapi lihat saja, berusaha untuk clear wave. Tapi nampaknya dari arah top lane. Ini sudah masuk Super Minion yang sudah berdiri-diri kapan. Tapi datang saja PM, mencicil. Oh, di PM lagi banget. PM-nya free-hit. Berapa yang diamankan kembali lagi, bisa diamankan. Tapi nampaknya kita lihat pergerakan di serotakan Ome. Dan seorang Blizzard. Oh my god, mendapatkan point kill. Ultimate snipe-nya di Gensol namanya. Sudah mulai kembali lagi. Takan Ome, save the day. Tapi lihat item dari seorang Takan Ome. Sudah mulai masuk nampaknya tangan Omi bikin rame, tapi lihat nampaknya Mingkel. Mingkelnya nge-push. Oh, apakah dari squad Epi tidak melihat? Lihat seorang Mingkelnya. Tapi datang kembali lagi, bahkan di sini kita lihat inhibit turret akan hilang. Lihat dari Mingkelnya benar-benar. Oh my god, Objective Gaming. Mingkelnya udah bikin Corrosion Tide. Dia sudah bikin Windtalker, bahkan di sini dia baru OTW MS Battle. Tapi Berserker sudah diamankan. Tapi lihat kecepatannya benar-benar sudah benar-benar all out dari inisiat apapun lain sebagainya. Bahkan di sini kita lihat sudah mulai kembali lagi. Tapi nampaknya sudah mulai, kita lihat saja. Ya Allah si kakak Pit. Ya Allah kakak Pit. Ya Allah sudah mulai kembali lagi. Nampaknya sudah mulai diamankan, sudah mulai kembali set up. Harus kita mundur. Tapi lihat kembali lagi bersatu diamankan, tapi nampaknya. Lihat saja. Luar biasa, tapi nampaknya kembali lagi. Tapi nampaknya beliau ada sudah mulai diamankan. Lihat seorang Ricardo. Tapi datang kembali lagi, hilang saja. Wow, Takanome sampai day. Level kill, sleeper kill, Takanome. Benar-benar okay. Tapi lihat saja, sudah mulai diamankan. Oh, pertarungan antara Takanome dengan seorang kita yang jempol yang ngetuk. Blade Odeta, apakah di sini Amso? Oh, legendary terlambat sedikit. Tapi datang kembali lagi, lihat Takanome. Takanome, harusnya sepeng terlambat sedikit. Takanome menggigil semua, tapi sayang wipe outnya tidak jadi sepeng. Takanome benar-benar player baru dari squad AV. On the play door, Takanome. Wow, sudah mulai kita lihat saja. Kembali lagi memang the next level. Di sana nampaknya the next level. Rupanya Freya Takanome. Luar biasa Takanome. Tapi lihat saja sudah mulai kembali lagi. Sudah mulai set up saja kawan-kawan. Sudah mulai tercover bahkan. Seorang Super Mars masih berusaha menunggu. Menanti saja kawan-kawan. Sudah mulai. Lihat sangat berbahaya sekali sepertinya Hyper. Hyper Freya kalau dilepas. Freya kalau dijadikan Hyper ternyata berbahaya. Lebih bahaya dari koruptor di sana. Tak bahaya tak. Teng. Sudah mulai berbahaya. Kita lihat kembali lagi bahkan dari seorang Mingkel. Tidak bisa kembali lagi nampaknya, kita lihat. Walaupun Lordnya diamankan oleh tim RVI. Tapi nampaknya AV masih berusaha untuk mendefend. Tapi nampaknya juga mendinai pula. Slow-mo pun tidak terjadi apapun. Tapi lihat saja Lordnya didiamkan dulu di sana, kita lihat. Masih kalau bahasa apa-apanya mah diangon. Sudah mulai datang saja, Breezer, berani lawan, kita lihat tampaknya. Breezer bertambah darahnya cepat, tapi datang kembali lagi bersama kita, terlihat saja. Breezernya by time, hilang saja, sudah kembali lagi, tapi tampaknya Breezer hilang. Tapi lihat, dari arah bottom lane sudah mulai datang seorang Ricardo, tapi Lordnya hilang dengan sekejap mata. Lihat saja sudah mulai datang, Ricardo berusaha untuk menggocek-gocek dari squad AV, tapi lihat saja. Ini ngeselin banget, RVI-nya dia main objektifnya kanan-kiri, tengah, jalan semua. Oh my god. Walaupun di sini kita lihat dari point kill diamankan oleh tim AV 26 berbanding 13, tapi objektif gamingnya, lihat MS Oblet lagi untuk defensif, diamankan objektif gamingnya oleh squad RVI nampaknya. Kita lihat sudah mulai kembali lagi nampaknya, lihat bahkan dari gold pun bagus dari diamankan oleh seorang Super Z. Nampaknya Super Z mengamankan seorang Mingkel yang ngeselin pakai linknya dari tadi. Lihat saja sudah mulai datang pula. Ricardo masih clear wave dengan cepat. Tapi datang kembali lagi musuh untuk datang. Lihat saja kembali lagi nampaknya musuh dari seorang Padil. Padil di sana kita lihat sendirian. Malah jadi musuh dari Evi. Apa yang terjadi dengan seorang Padil? Tapi lihat saja Winter Transition dari seorang Ricardo. Hilang saja. True damage dari seorang PM kita lihat. Ultimate snipe-nya pun mengarah kepada seorang, kita lihat nampaknya Mark.
Oh my god, lihat PM itemnya, lihat, sudah jadi satu BOD. OTW BOD kedua, true damage-nya udah luar biasa. Tapi lihat saja, endless battle yang juga berserker sudah jadi. Bener-bener full damage dan critical-nya, jadi ini physical dan critical. Coba kita lihat saja, rubahnya biasa kembali lagi, berusaha untuk diamankan apanya. Berbahaya tapi nampaknya, Lord-nya diambil Moskov. Ah iya betul, tadi dia save the Lord namanya. Dengan menggunakan tombak, tapi papa nggak highlight, maafin ya sayang ya. Sudah mulai kembali lagi, berusaha untuk dikejar pula. Save Moskov yang dapat Lord, iya betul. Pakai Spore of Decision ya. Sudah mulai diamankan kembali lagi. Tadi Fadil sedikit bagus, itu laki sih, Fadil biasanya nggak kayak gitu sih. Tahu sendiri Fadil kalau pakai Fanny ya. Sudah mulai kembali lagi, itu kebenaran aja, itu hoki 100 tahun dipakai sama Fadil. Udah nggak ada lagi tuh hokinya tuh Fadil. Sudah mulai kita lihat saja, kembali lampaknya luar biasa sekali, berusaha untuk diamankan. Tapi lihat, sudah mulai datang masuk bahkan. Kembali lagi setupnya pun. Yakin nih. Oh my god, kembali kita lihat saja. Disana kembali lagi di cover, tapi lihat sudah mulai diamankan. Ya, kesempatan di sini kita lihat bagus. Bahkan sudah mulai kembali lagi. Nanti sayang ID-nya. Ih. Abdus kayak yang baru kenal aja sama papa. Nanti ID-nya begitu endgame ya. Yuk, bingkelnya hilang lagi oleh seorang BM. Oh my god, Leslie save the day, tapi nampaknya apakah akan ngelord? Ini sih jangan sampai trauma, mending ngelord aja. Apakah IV trauma untuk ngelord? Namanya tidak, sepertinya sudah mulai lihat saja, Takanomi sudah mulai datang. Sudah mulai menunggu, tapi lihat di sana Fadil pun sudah masih 6-5 detik lagi untuk respawn. Dan aman saja yang sering kita lihat, Lord diamankan. Bahkan di sana dia punya fleeting time juga sudah diamankan oleh seorang super sih. Tapi lihat terkenok up. Oro Blade-nya connect, tapi lihat masih ada Winter Transient. Bisa Soki, bahkan seorang Ricardo dengan Blade Order-nya masih berani, tapi datang saja Nakanome. Sudah mulai berusaha kembali lagi, berusaha untuk diamankan pula. Di sini kita lihat setup yang sangat bagus, tapi kembali lagi. Oh, dua Dragon-nya salah tendang. Pria ini akan menjadi korban. Pecah Immortal sebagai asuransi kehidupan kali lagi. Terlalu Pria idaman terlalu all in, ngepain padahal Lord-nya baru datang jalan. Tapi lihat bingkelnya, Tempest of Blade. Oh, The Lord-nya diamankan, hilangkan Lord. Kita lihat bingkel terkena dulu damage seorang VM, tapi VM sudah mulai mencidil. Jangan tidak kembali lagi berusaha diamankan. Tapi lihat datang saja, kembali lagi sudah mulai diamankan. Tapi lihat tangan Omi sangat terlalu, tapi lihat saya pergerakan terang lihat jalan Ricardo. Strong wave, tapi disana tidak cukup dapat pergerakan dari Blade Order Ricardo. Bahkan disana pegang kill diamond oleh seorang PM Lordnya, dan bersama squad PM dan kawan-kawan lainnya amankan best turret-nya. Jangan. Luar biasa. Kembali lagi, back to the game, back to the map, bro. Back to the ada tumbuk, player tank disuruh